Halo, siap komandan. Misi menyelamatkan ikan segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Baiki. Kali ini saya tidak akan membahas soal saya mau mancing kemana. Yang jelas hari ini saya mau servis reel kesayangan saya. Ini udah mulai bunyinya udah nggak smooth ya. Jadi bagi saya waktu yang tepat buat servis reel di saat kita lagi libur, nggak ada kegiatan, nggak kepengen mancing. Nah bagi saya sebagai orang yang budgetnya sedikit, jadi saya hari ini akan bongkar reel saya. Ini pen 1000 ya. Ini menurut saya harganya juga nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah. Nah jadi karena saya juga nggak mau keluar budget lagi, makanya saya akan melakukan pemeliharaan, nah, maintenance reel secara rutin setiap 1.5 bulan atau paling cepat itu 1 bulan. Sebenarnya nggak jadi patokan harus begitu. Namun biasanya kita kalau udah bunyinya nggak enak kita dengar, biasanya kita akan antar ke tempat servis atau kita bisa servis terus sendiri. Oke, pertama-tama kita buka aja dulu semua detailnya. Satu-satu ya. Thank you.
Nah, setelah dibersihin, udah bersih, kita lihat bodinya ya, udah dicelong, terus kita akan pakai gris. Jadi dikit-dikit aja grisnya ya, nggak perlu banyak, supaya jangan sampai salah ya penggunanya. Terus ada yang kita harus pakai grease, ada yang kita harus pakai oilnya ya. Kita boleh pakai berbagai macam grease yang ada di pasarannya. Jadi boleh kita pakai lotok yang pen itu, kita pakai grease pen ataupun mungkin pakai grease lainnya yang ada di pasarannya, tergantung budget kita. Mau repot antar ke servis centernya atau suruh ke tukang servis real. Terus itu biasanya tukang servis akan menyervis komplit ya dengan ingat ya, kalau kita grease tipis-tipis aja yang perlu kita olesin olinya ya. Saya kali ini pakai synthetic grill oil.
komandan, sudah selesai kita servis, sudah spons tadi. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya buat